Assalamualaikum sahabat sehat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Dokter Gigiku, channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut Anda. Bagi sahabat sehat yang baru saja menemukan channel ini, semoga video-video dalam channel ini bisa memberikan informasi kepada Anda seputar kesehatan gigi dan mulut yang sahabat sehat butuhkan. Sahabat sehat, pada kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah kasus gigi goyang. Ini diapakan, dicabutkah atau dipertahankan? Nah, kebetulan pasien ini menginginkan gigi ini masih dipertahankan. Nah, gigi pasien ini goyang akibat bakteri plak. Kelihatan ya di situ keraknya cukup banyak. Yang kerak-kerak di sini sebagai faktor-faktor yang memperparah penyakit gusi dan tulang atau penyakit periodontal. Penyebab utamanya jelas ini adalah bakteri plak. Nah, dengan kerusakan sebesar ini, perawatan yang bisa dilakukan sebenarnya ada beberapa perawatan ideal yang bisa dilakukan, tapi pada kasus ini tidak dilakukan terkait dengan kebutuhan pasien dan juga pembiayaan. Nah, yang pertama, pada kasus ini bisa dilakukan dilakukan penyehatan tulang kembali melalui operasi. Kita harus buka gitu ya gusinya sehingga terlihat akarnya dan tulangnya. Itu dibersihkan semua dari kerak, dari jaringan ikat biasanya. Dan setelah dibersihkan semuanya benar-benar bersih, dan kemudian diberikan bone graft ya, graft tulang, dan ditutup atau diberikan membran menggunakan platelet rich fibrin atau faktor-faktor pertumbuhan yang diambilkan dari darah kita. Nah, setelah itu baru ditutup, dijahit, dan displinting. Itu perawatan ideal pada kasus seperti ini. Insya Allah biasanya tulangnya akan tumbuh dan kuat kembali. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah seperti pada kasus ini, yaitu dilakukan pembersihan kerak gigi ya, dilakukan scaling dan root planing sampai ke akar-akarnya, dan setelah selesai kita lakukan pencetakan, kita buatkan kawat yang sesuai, karena kawat giginya kan tidak rapi ya, kita buatkan kawat yang sesuai, dan kemudian gigi ini displinting atau diikat dengan gigi-gigi yang lain dengan menggunakan kawat tadi yang menggunakan bahan tambal, sebenarnya bahan tambal komposit, tapi diperkuat dengan kawat stainless steel seperti pada contoh gambar di sini. Di sini setelah dilakukan splinting dengan menggunakan wire reinforced composite, alhamdulillah giginya menjadi kuat kembali, dan insya Allah ini akan cukup bertahan selama kerak giginya dijaga supaya tidak menumpuk lagi, bakteri plak aman di situ, terhindar dari bakteri plak maksudnya, maka insya Allah gigi ini akan bertahan. Demikian sahabat sehat yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.